Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Res TV. Hari ini saya akan membuat tutorial tentang brush light show. Jadi kita akan membuat efek brush di beberapa foto. Saya akan mengambil tema kenangan masa kecil di opener ini. Jadi kita buka aja langsung. Nah, ini sudah disediakan link downloadnya, nanti akan saya cantumkan di deskripsi, nanti kalian tinggal download aja. Jadi kita langsung aja buka di Brush Ink Slideshow. Kita buka. Nah, ini oke aja. Ini juga oke. Nah, ini kita perbesar. Abis itu yang ini nih, barisan project ini kita silang aja lebih dulu. Kita silang semuanya. Nah, yang kita sisakan itu tinggal final render. Nah, ini kita perkecil di pojok sini, kita klik biar dia agak sembunyi. Nah, biar timeline kitanya agak lebar, dan ini kita perkecil segini cukup. Nah, yang full ini kita ganti jadi quarter. Terus habis itu ini kita bakal cantumin tema tuh masa kecil. Jadi saya akan membuat opener kayak momen masa kecil gitu. Jadi kita langsung aja import datanya, kita import file, habis itu kita masukkan dari sini sampai ke sini, kita masukkan dulu. Karena tampilan project ini terlalu panjang kayak gini, nah ini kita sembunyikan dulu. Nah, terlalu panjang kayak gini, kita buat satu folder lagi nih kayak gini, biar si gambar yang mau kita edit itu ada di dalam satu folder aja, biar nggak terlalu makan banyak ruang di dalam projectnya gitu. Ini bentuk folder ini kita klik, habis itu kita tulis namanya sampel foto. Oke, gambar ini dari bawah sampai atas kita taruh di sampel foto. Nah, cukup. Sampel foto yang bakal kita edit ada di sini semua. Nah, cara kita masukin fotonya agar dia bisa masuk ke dalam sini tuh ada di sini, namanya all scan. Jadi setiap scan ada di sini. Nah, kita fokus di folder ini aja. Yang kita mainin tuh di folder ini aja. Jadi kita buka dulu. Nah, di sini ada intro, ada last tag. Kalau intro itu paling isinya dia tentang teks-teks yang teks awal dari sini nih. Kita lihat reviewnya. Nah, intro teks itu yang ini depan buat pembukaan, itu bisa kalian ubah. Misalnya pembukaan kalian tuh, kata-kata pembukaan kalian tuh seperti apa, itu bisa kalian ubah. Pertama kita ubah dulu setiap gambarnya, baru nanti kita ke teksnya. Nah, kita pindah ke scan pertama, kita klik scan pertama. Kalau misalnya terlalu ribet di sini, kita nggak perlu masuk ke dalam scan pertama. Jadi kita hanya mengubah si image-nya ini nih. Jadi kita klik image ini. Nah, jadi dia di tampilan ini dia kosong. Nah, karena sudah disediakan tempat untuk kita menaruh si foto yang bakal kita edit ini. Jadi kita pilih foto pertama. Kita pilih foto pertama. Nah, mungkin ini kita tarik, taruh di sini. Ini abis itu kita perbesar. Oke, cukup. Nah, segini cukup. Setelah selesai kayak gini, kita coba lihat di final rendernya. Nah, di final rendernya dia kayak gini. Kita lihat ya. Nah, di final rendernya dia kayak gini jadinya.
Ini foto di sampel pertama. Terus kita ubah di sampel kedua. Di sampel kedua kita buka. Nah, jadi patokan kita nih buat mengubah si gambar itu ada di sini, image yang kedua, dan ini image pertama tadi. Biar kita nggak musing-musing cari di scan pertama. Kalau misalnya kita klik scan pertama, di sini kita harus nyari image-nya lagi. Nah, ada di sini. Kita klik di sini. Terus nanti dia timbul lagi. Kita klik lagi di sini, baru sampai ke sini. Jadi ada 3 kali tahapan kalau misalnya kita masuk ke scan dulu. Nah, makanya itu biar nggak terlalu ribet atau nggak terlalu lama, kita langsung masuk ke dalam image-nya ini. Terus kita tambahkan foto yang bakal kita cantumkan di image-nya. Gitu. Jadi cuma sekali langkah aja, nggak terlalu banyak langkah seperti di scan pertama ini. Nah, cukup scan pertama udah ada fotonya. Jadi kita pindah ke scan kedua. Kalau misal scan pertama kalian mau tambahkan kata-kata, nah misalnya di sini nih. Nah, di sini biasanya ada teks. Nah, teks yang ini. Nah, teks yang ini kalian bisa ubah di sini. Sudah disediakan. Nah, di sini sama kita ubah. Klik 2 kali teks, habis itu kita ke sini. Kita klik 2 kali, kita tulis namanya kenangan. Kita pakai menggunakan bahasa Indonesia aja. Terus di bawahnya template-nya ini kita ubah jadi masa kecil. Nah, cukup. Ini kita ubah jadi selection. Itu kalau misalnya kalian mau dipertambahkan lagi. Nah, cukup sampai sini. Habis itu kita kembali lagi ke Final Render. Terus kita lihat reviewnya. Nah, reviewnya seperti ini. Jadi teksnya sudah berganti. Kita pindah ke scan 2. Ini yang sudah selesai kita edit nih, scan pertama. Itu boleh kita silang biar nggak terlalu menuhin baris project. Jadi kita silang aja yang sudah kita edit. Nah, kita pindah ke scan kedua. Itu kita klik 2 kali di image-nya. Terus ini kita kedepanin. Nah, kita scroll. Habis itu ini kita perkecil biar tampilannya lebih nyaman aja dilihatnya. Sudah selesai. Habis itu kita pilih gambar yang ini. Nah, ini kita perbesar. Seperti ini. Terus kita pindah. Nah, cakep. Nah, selesai. Jadi cara mengubah gambarnya atau cara memasukkan gambarnya, sebenarnya ini nggak ada yang perlu diubah gambarnya karena sudah disediakan sama templatenya itu kosong. Jadi kita tinggal menambahkan gambar yang bakal kita edit lagi gitu. Tinggal menentukan tema yang bakal kalian edit itu seperti apa gitu kan. Kalau misalnya kalian mau menggunakan temanya itu opener tentang traveling atau opener tentang makanan atau tentang kenangan pernikahan segala macam, itu juga bisa. Ini juga masuk. Nah, nanti di tampilan depan ini kita bakal ubah di bagian sini nih. Dia ada di sini. Nah, intro, dia ada di intro. Teks pertama kita ubah namanya jadi Nah, kita ubah namanya jadi Childhood Moments Present. Nah, kalau untuk teks kedua itu nggak perlu kita ubah, jadi cukup seperti ini aja. Yang kita ubah cuman teks yang pertama dan beberapa teks di scan-nya ini kita ubah. Itu oke, sudah selesai. Cara
menambahkan gambarnya seperti itu. Nanti setelah gambar yang sudah kita masukkan ke dalam scan ini, jumlah scannya itu ada 1 sampai 14 scan. Satu persatu kita sudah masukkan. Nah, selesai, terus teksnya sudah kita ubah juga. Segala macam sudah kita edit, terus kita posisikan dan sudah kita tentukan foto mana yang bakal masuk ke dalam scan pertama, kedua, atau ketiga. Itu selesai dan hasilnya akan jadi seperti ini.